Persatuan Taman Tema dan Pusat Hiburan Keluarga Malaysia MAATFA menyambut baik kebenaran pembukaan semula Taman Tema termasuk Taman Tema Air untuk beroperasi bermula siang ini. Menurut ahli jawatan kuasanya Syahrul Nizam Ahmad, segala aspek protokol termasuk kesihatan, kebersihan dan keselamatan para pengunjung menjadi keutamaan bagi mengekang kewujudan kluster baru. Perlu dititikberatkan adalah proses disinfeksi yang akan dilakukan sebelum pembukaan Taman Tema, sewaktu pembukaan Taman Tema dan juga selepas penutupan Taman Tema. Ini berikutan pemahaman kawasan-kawasan yang bertitik sentuh tinggi, high touch points, perlu sentiasa dibersihkan, diberikan keutamaan supaya tidak ada keboleh jangkitan yang akan terjadi di dalam pengawasan kami. Dan keselamatan anda adalah kepentingan kami. Dan insyaAllah dengan usaha kerajaan, usaha murti kerajaan dan juga badan berkanun tempatan untuk memastikan keselamatan anda terjamin, kami merupakan salah satu penggiat tegar yang akan memastikan kunjungan anda adalah kunjungan yang positif. Tambah beliau, selain kepatuhan terhadap garis panduan yang ditetapkan kerajaan pada pelaksanaan terbaru Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan PKPP sehingga Ogos ini, termasuk menghadkan kapasiti kepada 50% daripada operasi biasa, pengambilan suhu dan pendaftaran tetamu, protokol kebersihan dan pembasmian kuman dipertingkatkan. Pengusaha Taman Tema Air juga mengikut garis panduan pengurusan dan penyenggaraan kolam renang serta garis panduan pemantauan kualiti kolam air pada kadar minimum 3 kali sehari.